Berdiri di atas tanah megah dengan pangan sehat melimpah. Kemanapun kita melangkah, udara segar senantiasa menyerkah. Namun, kita patut bertanya, apakah desa yang kita impikan sudah terwujud? Desa sebagai surga kecil di bumi, tempat layak untuk semua, tanpa ada satupun yang tertinggal. Mungkin. Sebagian besar dari kita menjawab belum, sebab nyatanya mewarisi pengetahuan lebih sulit daripada mewarisi tanah. Masih ada sekat untuk saling belajar dan berbagi pengetahuan, masih ada sekat untuk saling berhimpun dan bekerja sama. Kini kita berada di era informasi, kemudahan, dan kecepatan mutlak dibutuhkan. Inovasi menjadi kunci untuk melesat. Adaptasi teknologi harus dilakukan. Kita akan berbenah, kita akan saling menopang. Keterbatasan ruang dan waktu bukan lagi halangan. Belajar bukan lagi melulu di dalam kelas. Bekerja sama bukan lagi ditandai jabat tangan. Walau berjarak kita akan selalu terhubung bersama puluhan ribu desa dan jutaan masyarakatnya. Merajut mimpi, membangun Indonesia dari desa. Desa merupakan basis evidensial untuk mengidentifikasi berbagai problematika pembangunan. Karenanya, apabila segenap permasalahan sosial ekonomi di pedesaan teratasi, niscaya bagian besar tantangan pembangunan di negeri ini dapat kita lewati. Kita berdiri sigap, merapatkan barisan, bergandengan tangan, kerjasama menjadikan desa berdaulat, gotong royong menjadikan Indonesia hebat, Center of Excellence, Akademi, Kampung Sigap, Desa Berdaulat. Indonesia hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan yang kita hormati dan kita banggakan bersama Bapak Dr. Insinyur Haji Suharso Mano Arfa, Menteri BPN, Kepala Bappenas, yang terhormat perwakilan The United Nations Officer for South South Cooperation, perwakilan Yayasan Konservasi Alam Nusantara, Kepala Desa Panggung Harjo, Sewon, Bantul, Ketua Yayasan Sanggar Inovasi Desa, hadirin pendamping desa dan pegiat desa yang hadir secara virtual yang kami banggakan. Puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat bersilaturahim, baik secara virtual maupun secara langsung, dalam rangka launching Center of Excellence (CUE) Village and, dan pembukaan Akademi Kampung Sikap. Hadirin yang kami hormati, implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa sejak awal dimasukkan diantaranya untuk mewujudkan kemandirian desa dalam mengelola, mandiri mengidentifikasi masalahnya sendiri, merumuskan solusi atas masalah-masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat, mengidentifikasi potensi untuk meraih prestasi, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat desa. Melalui dana desa, pemerintah memberikan pengakuan terhadap keberadaan desa. Asas rekognisi dan subsidiaritas dalam undang-undang desa menjadi kekuatan bagi desa untuk mengatur diri, dirinya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki dan senafas dengan kearifan lokal. Sehingga memungkinkan desa untuk merumuskan sekaligus menjawab berbagai problem yang dihadapi melalui perencanaan pembangunan yang partisipatif. Telah banyak perubahan positif dari desa, dari berbagai aspek, mulai dari aspek ekonomi, kesehatan, budaya, demokrasi, serta aspek-aspek lainnya, diantaranya Ditunjukkan dengan perkembangan status desa. Saat ini terdapat 514 kabupaten/kota yang terdiri atas 74,953 desa dan 8430 kelurahan. Dari jumlah tersebut ada 1.740 desa mandiri, 1.111.870 desa maju. 39.998 desa berkembang dan selebihnya masih tergolong desa tertinggal dan sangat tertinggal. Kami tidak berpuas hati, tidak berpuas hati dengan capaian tersebut. Kami harus terus bekerja keras untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa lebih cepat dan lebih baik dengan berusaha keras memanfaatkan kekuatan dan membalik kelemahan menjadi kekuatan serta memanfaatkan banyak peluang yang dimiliki desa dan merubah hambatan menjadi peluang. Kedepan, kami mengarahkan dan mendorong pembangunan desa lebih fokus pada masalah-masalah real yang dihadapi masyarakat desa dengan mengarus utamakan 18 SDGs desa. Desa dalam perencanaan bangunan desa, sebagai upaya perpaduan percepatan pencapaian tujuan bangunan berkelanjutan di desa, baik pada aspek kewargaan maupun aspek kewilayahan. SDGs desa ini bukan konsep yang muluk-muluk; ia merupakan konsep pembangunan praktis yang sangat mudah diaplikasikan. SDGs desa menyederhanakan desa dalam mengumpulkan data, kemudian menggunakan hasilnya untuk memahami profil desa, serta memanfaatkan untuk menyusun perencanaan bangunan desa, memilih prioritas kegiatan, dan memantau keberhasilan kegiatan, serta mengukur capaian tujuan membangun desa. Selain itu, tentu kita semua, khususnya kepala desa, perangkat desa, dan pendamping desa, dalam kerangka pembangunan desa hendaknya tidak berhenti belajar. Belajar dari keberhasilan pembangunan di desa lain, di tempat lain untuk kemudian dimodifikasi dan direplikasi di desanya masing-masing. Platform digital Center of Excellence Villages maupun Akademi Kampung Sigap dapat menjadi salah satu tempat belajar yang baik bagi desa-desa di Indonesia. Karena itulah kami bersyukur dengan launching Center of Excellence Villages dan pembukaan Akademi Kampung Sigap ini karena ini tentu akan dapat membantu desa-desa dalam hal pengetahuan, menemukan inovasi dalam pembangunan desa dan tentu ini akan semakin mempercepat laju perkembangan pembangunan desa. Hadirin yang kami hormati, Indonesia tidak akan besar karena obor di Jakarta, tapi Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin di desa. Demikian Bung Hatta. Desa adalah ruang teritori terkecil di Indonesia yang punya kompleksitas persoalan sosial ekonomi. Desa merupakan basis evidensial untuk mengidentifikasi berbagai problematika pembangunan. Karenanya, apabila segenap permasalahan sosial ekonomi di pedesaan teratasi, niscaya sebagian besar tantangan pembangunan di negeri ini dapat kita lewati. Untuk itulah, berbagai ikhtiar penyempurnaan dalam kerangka implementasi Undang-Undang Desa terus dilakukan oleh pemerintah. Pembangunan desa harus dirajut dari masalah warga berdasarkan pada potensi dan mengimani kearifan lokal desa, serta selalu mempertimbangkan keberlanjutan dan kelestarian sistem sosial budaya dan lingkungan desa. Hadirin yang kami hormati, pekerjaan besar ini tentu tidak mudah diselesaikan sendiri. Perlu kolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan di desa. Akhirnya, saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan berkenan menjalin kerjasama dalam upaya menyebarluaskan praktek-praktek baik dari desa melalui Center of Excellence Villages kepada dan kepada United Nations Office of South South Cooperation. Kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga ikhtiar baik ini menjadi jalan perubahan bagi desa-desa di Indonesia menemukan potensinya mempercepat kebangkitan ekonomi di desa, mempercepat kesejahteraan warga desa, serta membantu percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di desa melalui SDGs Desa. Selamat atas launching Center of Excellence Villages dan pembukaan Akademi Kampung Sigap. Sukses selalu, salam sehat. Wallahul mu'afiq ila aqwamith Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Ibu dan bapak yang saya hormati, perkenankan saya. Menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Yayasan Sanggar Inovasi Desa yang mengundang saya untuk meluncurkan Center of Excellent Village Pusat Keunggulan Inovasi Desa serta Implementasi Akademi Kampung Sigap di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Saya berharap semoga kegiatan... Yang positif ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi best practice, praktik-praktik baik dalam pembangunan desa di Indonesia. Center of Excellence ini adalah inisiatif strategis yang perlu dicontoh, bahkan direplikasi, karena memfasilitasi interaksi antar desa. Interaksi ini nantinya akan menstimulus berbagai pengetahuan. Yang berujung pada lahirnya inovasi dalam pembangunan desa. Mengapa inovasi sangat penting dalam pembangunan? Inovasi adalah salah satu sumber pertumbuhan yang memastikan pembaruan terus berjalan. Inovasi yang dilakukan oleh pelaku pembangunan akan memfasilitasi proses transformasi ekonomi pedesaan dalam waktu jangka panjang. Desa memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional strategi pembangunan desa dari waktu ke waktu tentu mengikuti perubahan. Pembaruan konsep, updating, namun desa selalu berperan sebagai ujung tombak pembangunan nasional. Kita paham bahwa pada mulanya pembangunan desa identik dengan pembangunan sektor pertanian. Saat ini, tidaklah demikian. Desa telah menjadi wilayah yang vital untuk menopang kedaulatan negara melalui produk gas sektor pertanian dan kedaulatan pangan. Seiring perjalanan waktu, konsep pembangunan desa berevolusi terus menjadi sebuah konsep pemberdayaan masyarakat. Tujuan utamanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemberdayaan masyarakat desa itu sendiri. Pembangunan desa pada era ini telah menerapkan ide kemandirian dalam pembangunan desa. Hingga saat ini, Konsep pembangunan desa terus berkembang dengan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Sesuai dengan janji Presiden Republik Indonesia, salah satu tema utama pembangunan desa yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024 adalah desa digital. Tema ini adalah respon atas perkembangan teknologi digital 4.0. Bentuk konkret dari transformasi desa digital ini terwujud dalam program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa. Dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024, percepatan pembangunan kewilayahan diletakkan dalam dua pendekatan koridor, yaitu koridor pertumbuhan dan koridor pemerintahan. Koridor pertumbuhan menekankan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dengan basis keunggulan wilayah yang dapat meningkatkan nilai tambah di bisa lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Sementara koridor pemerataan mendorong pengembangan wilayah di sekitar pusat pertumbuhan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat sesuai prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan sustain development goals yakni pembangunan yang tidak meninggalkan satu pun kelompok masyarakat no one left behind dalam pembangunan perdesaan. Pemerintah mendorong setiap daerah untuk mengembangkan komoditas unggulan daerah dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan. Langkah ini untuk memastikan pembangunan perdesaan yang sesuai dengan keunggulannya, mendorong inovasi seluruh pelaku pembangunan di pedesaan. Hadirin yang saya hormati, pembangunan desa tidak dapat dipisahkan dengan capaian-capaian Sustainable Development Goals Undang-undang tentang desa secara prinsip telah sejalan dengan capaian sustain development goals. Pencapaian sustain development goals hanya dapat dilaksanakan melalui gerakan bersama antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Berkenaan dengan hal ini, Indonesia telah berkomitmen untuk mengarus utamakan sustain development goals ke dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024 dalam 118 target pembangunan. Saya berharap bahwa pelaksanaan agenda pembangunan nasional berarti juga pelaksanaan SDGs secara konsekuen. Kedepan, sistem perencanaan dan penganggaran nasional juga akan melakukan tagging terhadap program-program yang berhubungan dengan SDGs. Akhirnya, saya ingin menekankan kembali bahwa desa sebagai kesatuan geografis, tidak hanya berperan sebagai ruang hidup penduduk bermukim, melainkan juga sebagai ruang produksi yang terus mengalir ke wilayah-wilayah lain, dengan terus membaiknya konektivitas dan teknologi digital. Interaksi ekonomi desa dapat menjangkau wilayah-wilayah yang sangat jauh, bahkan melampaui batas-batas negara. Dengan kata lain, desa bukan lagi unit administrasi terkecil yang lokasinya terpencil dan jauh dari pusat aktivitas ekonomi. Namun, desa telah menjadi bagian dari rantai nilai tambah dari sistem produksi lintas wilayah. Pesan bagi desa-desa yang telah berhasil masuk dan mengambil peran tertentu dalam rantai produksi ini untuk tidak berpuas diri dan tidak terjebak terlalu lama dalam rantai produksi yang bernilai rendah. Inovasi desa diharapkan dapat memfasilitasi keterlibatan penduduk desa dalam mata rantai produksi bernilai tinggi di skala regional, bahkan global. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Yang terhormat Bapak Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi. Bapak Abdul Halim Iskandar yang terhormat Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Bapak Dr. Haji Soeharto Manuarpa. Yang terhormat United Nations Office for South South Cooperation Mr. Dennis Nikala yang terhormat Kepala DPMPD Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Haji Sirajudin. Yang terhormat Ibu Direktris Yayasan Konservasi Alam Nusantara, Ibu Herlina Hartanto, PhD. Yang terhormat Direktur Sanggar Inovasi Desa, Bapak Rian Sugiarto hadirin sekalian yang berbahagia. Perkenankanlah saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan pengembangan program Center for Excellence Village atau Pusat Keunggulan Inovasi Desa serta Akademi Desa atau Kampung Sigap di Kalimantan Timur program yang hari ini di launching adalah penting dan strategis untuk mengoptimalkan keterlibatan aktif dari para champions di tingkat lokal, regional maupun global untuk mendokumentasikan pembelajaran dan praktik terbaik inovasi desa di Indonesia. Program ini merupakan kerjasama antara DPMPD Provinsi Kalimantan Timur, Yayasan Konservasi Alam Nusantara, bersama Sanggar Inovasi Desa Yogyakarta, yang didukung oleh beberapa kementerian terkait, seperti Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal, kemudian Kementerian Perencanaan pembangunan nasional, kepala Bepenas, dan United Nations for Office South-South Cooperation, pemerintah provinsi Kalimantan Timur yang memiliki 841 desa dan tersebar di berbagai pelosok wilayah, terus berupaya untuk mendorong. Percepatan pembangunan desa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari visi dan misi Kalimantan Timur yang berdaulat. Untuk itu, kami sangat mendukung berbagai upaya dan inisiatif untuk mendorong pusat keunggulan inovasi desa dan akademi desa atau kampung sigap. Dalam mendorong percepatan pembangunan desa tersebut, pemerintah provinsi Kalimantan Timur juga mendorong lahirnya dukungan dan kolaborasi para pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, universitas, dan lembaga riset, swasta, dan pihak ketiga, serta mitra pembangunan lainnya, untuk secara bersama-sama mewujudkan desa-desa di Kalimantan Timur menuju desa yang maju dan mandiri. Program Sigap yang bersinergi dengan para pihak dan telah dilaksanakan di Kabupaten Berau dan beberapa desa di kabupaten lainnya telah mulai menunjukkan hasil yang positif yang berdampak pada meningkatnya atau peningkatan indeks desa membangun di Kalimantan Timur. Besar harapan kami agar program Center of Excellent Village dan Akademi Desa atau Kampung Sigap yang akan dilaksanakan ini dapat berjalan dengan baik demi mendorong Lahirnya sebuah model desa yang unggul dan inovatif dalam melaksanakan pembangunan desa, termasuk dalam model pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur, kelak dapat menjadi sebuah model yang dapat direplikasi pada desa-desa lainnya di Indonesia maupun di negara lain yang menjadi bagian dari kerjasama negara selatan-selatan dan triangular. Untuk hal tersebut di atas, maka kami mendukung upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Yayasan Konservasi Alam Nusantara sebagai sebuah Lembaga yang juga turut terlibat aktif dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa, serta dalam inisiatifnya, hadirin sekalian yang berbahagia, untuk mendorong model pusat keunggulan inovasi desa dan akademi desa atau kampung yang sigap sebagai... Bagian yang tidak terpisahkan untuk mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, atau disebut dengan Sustainable Development Goals di Kalimantan Timur. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan selamat atas launching center of. Excellence Village, Pusat Keunggulan Inovasi Desa dan Akademi Desa atau Kampung Sigap di Kalimantan Timur, sebagai pilot program Center of Excellence Village di Indonesia, sebagai penutup izinkan saya menyapa dengan satu pantun: "Dingin-dingin maunya gerak jalan." asik menunggang kuda di atas pelana. Kepingin rasanya bertemu ibu bapak sekalian. Tapi apa daya masih pandemi corona. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dengan berlakunya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, menandai dibukanya gerbang harapan menuju kehidupan berdesa lebih maju. Adalah upaya untuk melindungi dan memberdayakan desa agar semakin kuat maju, mandiri dan sejahtera untuk mencapai hal tersebut sejak tahun 2015 dilaksanakan program P3MD melalui dana desa dan tenaga pendamping di mana provinsi Kalimantan Timur saat ini didukung 389 tenaga pendamping profesional untuk mendampingi 841 desa di 81 kecamatan, di 7 kabupaten, sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, dana desa di Provinsi Kalimantan Timur mendapat kucuran dana desa sebesar 3,9 triliun, dan telah mampu menghasilkan output yang bermanfaat, antara lain. Jalan desa, pasar desa, listrik desa, tempat sampah, paut, sarana air bersih, internet desa, dan sarana-prasarana lainnya. Dampak pelaksanaan P3MD terhadap status desa di Provinsi Kang Timur hingga tahun 2020 yaitu 51 desa mandiri, 200 desa maju, 456 desa berkembang, 128 desa tertinggal dan 4 desa sangat tertinggal. Untuk mengangkat indeks desa membangun, Provinsi Kalimantan Timur berupaya untuk meningkatkan status desa melalui empat program prioritas dalam RPJMD dengan target sebanyak 150 desa tertinggal dan sangat tertinggal menjadi desa berkembang melalui program pertama program pembangunan lembaga ekonomi pedesaan kedua program pembangunan desa dan kawasan tiga program pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan program kampung iklim. Dari target sebanyak 150 desa hingga saat ini telah terrealisasi sebanyak 34 desa yang statusnya telah berubah menjadi desa berkembang. Harapan kami DPPMD untuk meningkatkan IDM Kaltim ke depan Pertama, perlu adanya dukungan pembiayaan dari tujuh kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka peningkatan kapasitas pelaku di desa. Akan sangat mendukung pembiayaan ini untuk terwujudnya kemandirian di desa. Berikut harapan kami juga beraktif. CSR dan perguruan tinggi di Kalimantan Timur untuk keterlibatannya dalam rangka kegiatan pendampingan desa, dan tidak kalah pentingnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, pemerintahan desa Kalimantan Timur, punya mimpi pertama, mimpi kami lima tahun ke depan tidak ada lagi desa tertinggal maupun desa sangat tertinggal. Kedua, lima tahun ke depan pengangguran di pedesaan di Kalimantan Timur mimpi kami tinggal lima persen saja lagi. Yang ketiga, Angka kemiskinan lima tahun ke depan kami juga punya mimpi tinggal lima persen saja lagi. Berikutnya sarana prasarana sosial dasar seperti puskesmas, sarana pendidikan di 841 desa itu sudah tersedia dan tentu didukung oleh tenaga medis seperti dokter dan tenaga guru di pedesaan semua di 841 desa ini sudah terpenuhi. Yang terakhir mimpi kami adalah sumber daya manusia di pedesaan Kalimantan Timur ini siap untuk berdaya saing. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bapak Regional Koordinator and Representative Asia Pacific Office, the United Nations Office for South-South Cooperations Bapak Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Bupati Berau, Bupati Kutim, Bupati Kubar, Bupati Kukar, Bupati PPU, Bupati Paser, dan Bupati Mahulu. Bapak Kepala DPMPD Kalimantan Timur, Bapak Direktur Yayasan Sanggar Inovasi Desa. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan atas berkah yang diberikan kepada kita sehingga kita semua berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yayasan Konservasi Alam Nusantara atau yang disingkat Ikan adalah organisasi nirlaba dengan misi melindungi daratan dan perairan yang menjadi penyangga kehidupan. Mungkin Bapak dan Ibu bertanya, mengapa lembaga konservasi seperti YIKAN mengembangkan program dan inisiatif untuk mendukung pemberdayaan masyarakat desa? Ada tiga alasan utama, yaitu, pertama, banyak sekali desa yang terletak di dalam dan di sekitar hutan. Jumlahnya hampir 26 ribu desa. Dan diperkirakan ada lebih dari 9 juta rumah tangga yang hidupnya tergantung pada hutan dan kegiatan mereka juga mempengaruhi kondisi hutan. Kedua, Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan yang besar kepada desa sehingga desa diharapkan mampu terlibat dalam pengelolaan sumber daya hutan. Ketiga, kebijakan dan program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu program perhutanan sosial juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan hak pengelolaan hutan agar mereka sejahtera dan hutannya lestari, program perhutanan sosial ini dapat dan perlu disinergikan dengan program pembangunan desa. Bapak dan Ibu, para hadirin sekalian, mengingat pentingnya peranan masyarakat setempat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan hutan secara lestari, kami mengembangkan pendekatan aksi inspiratif warga untuk perubahan atau sigap. Sigap memandang masyarakat desa sebagai solusi, dan percaya masyarakat desa dapat menggerakkan potensi atau kekuatan yang mereka miliki untuk mencapai kesejahteraan sekaligus menjaga sumber daya alam di sekelilingnya. Sigap menyasar tiga hal, yaitu: pertama, perlindungan sumber daya alam dan hutan oleh masyarakat, misalnya melalui perhutanan sosial; kedua, penguatan tata kelola; dan ketiga peningkatan kesejahteraan melalui pengembangan usaha-usaha yang ramah lingkungan yang dapat dikoordinir oleh BUMDES. Bapak dan Ibu, proses pengembangan SIGAP melalui proses yang cukup panjang. Pada tahun 2010, kami menguji cobakan SIGAP di dua kampung di Kabupaten Berau, dan selanjutnya bersama-sama mitra SIGAP dikembangkan di 24 kampung. Pada tahun 2019, berkat kepemimpinan dari pemerintah Kabupaten Berau yang mengalokasikan dana untuk satu pendamping di setiap desanya yang disebut dengan Pejuang SIGAP, SIGAP dapat dilaksanakan di 100 kampung di Berau melalui pelaksanaan program SIGAP Sejahtera. Untuk mendukung pelaksanaan SIGAP ini, kami juga mengembangkan alat bantu berupa aplikasi SIGAP berbasis Android yang kegunaannya antara lain menjadi wadah bertukar inspirasi dan cerita yang membanggakan di antara warga desa. Di Kalimantan Timur dan Berau sudah dikeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 56 dan 57 Tahun 2018 yang menjadi landasan kebijakan penerapan Sigap sebagai pendekatan pendampingan desa. Di luar Berau, Sigap juga dilaksanakan di desa-desa lain di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Wakatobi dan Papua Barat. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Program Sigap Sejahtera dilaksanakan oleh suatu konsorsium yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten Brau, Yayasan Konservasi Alam Nusantara, Universitas Gajah Mada, dan PT Brauko. Dua tahun setelah program Sigap Sejahtera dilaksanakan, telah ada beberapa capaian yang mengembirakan. 38 persen kampung IDM-nya meningkat dan masuk kategori maju dan mandiri, hingga satu kampung yang IDM-nya masuk kategori tertinggal. 50 kampung sudah mempunyai peta tiga dimensi dan peta tata guna lahan. Lebih dari 90 kampung telah mempunyai website kampung dan badan usaha milik kampung. 8 kampung telah mendapatkan izin pengelolaan hutan desa dengan luasan 68.000 hektar. Satu kelompok tani hutan telah mendapatkan izin hutan kemitraan dan satu kooperasi telah mendapatkan izin hutan tanaman rakyat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, para hadirin sekalian, Pelaksanaan Akademi Sigap akan kita lakukan di 40 kampung di Berau, di mana 20 kampung akan mengikuti kelas tata pemerintahan desa dan 20 kampung mengikuti kelas Bumdes. Melalui pelaksanaan Akademi Sigap ini, kami berharap capaian-capaian di atas bukan hanya akan lebih baik lagi, tetapi juga dapat memunculkan beberapa kampung luar biasa yang dapat diajukan sebagai Center of Excellence di Kalimantan Timur kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Brau, Universitas Gajah Mada, dan PT Brauko atas komitmennya dalam memajukan program Sigap Sejahtera. Juga para pihak lain yang akan terlibat dalam pelaksanaan Akademi Kampung Sigap. Kami tetap berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan program Sigap Sejahtera dan bersama-sama dengan Bapak dan Ibu sekalian, kita dapat membangun masyarakat desa yang sejahtera di tengah-tengah sumber daya alam yang lestari. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama yang sudah terbangun selama ini. Sekian dan terima kasih. Baik, sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Dr. Abdul Halim Iskandar. Kami sampaikan juga terima kasih kepada Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bapenas, Bapak Soeharto Monoarfa, dan juga Regional Koordinator and Representative Asia Pacific Office, Mr. Denis Sengkala, yang sudah memberikan eh, banyak informasi kepada kita semua terkait dengan peluncuran dari Center of Excellence Desa. Jadi garapan kami dengan uh, diloncengkannya uh, Web Center of Excellent Desa ini akan memberikan banyak pengetahuan, jejaring pengetahuan untuk seluruh desa-desa di Indonesia maupun juga desa-desa di Asia Pasifik terkait dengan bagaimana upaya untuk membangun desa, terkait dengan upaya untuk membangun kemandirian desa yang Salah satunya juga sudah dideklarasikan oleh Bapak Menko PMK dalam Kongres Kebudayaan Desa yang kita selenggarakan Juni sampai Agustus tahun 2020 kemarin. Kongres Kebudayaan Desa yang kita rancang memang adalah upaya untuk me membangun kemandirian desa setidaknya dengan tiga pilar. Yang pertama adalah pilar kedaulatan politik dan pemerintahan. Kemudian yang kedua adalah pilar kedaulatan perekonomian desa dan yang ketiga adalah pilar kedaulatan data desa. Dengan tiga pilar ini kami yakin bahwa desa akan menemukan ruangnya yang lebih fleksibel, akan menemukan ruangnya yang lebih komplit untuk membangun kemandiriannya dan kemudian membangun kesejahteraan warga desa di seluruh Indonesia, baik itu di pelosok-pelosok Indonesia Maupun kemudian, desa-desa di kawasan Asia Pasifik, tentu saja CEO ini akan menjadi satu platform yang berguna bagi kita semua, karena di Web Center of Excellence ini memberi ruang bagi kita semua untuk secara bersama-sama belajar, secara bersama-sama mengkolaborasikan ide, kemudian menuangkan gagasan sekaligus menuangkan praktek-praktek baik yang sudah dilakukan di masing-masing desa sehingga setiap kita entah itu warga desa, masyarakat desa maupun pemerintahan desa bisa belajar secara kolaboratif. Webco ini bagian dari pengelolaan pengetahuan yang menjadi landasan utama dari Kongres Kebudayaan Desa bahwa setiap desa harus merumuskan pengelolaan pengetahuannya sendiri yang kemudian bisa dijejaringkan dengan desa-desa di seluruh Indonesia. Saya kira itu eh, gambaran dari kami dari Yayasan Sanggar Inovasi Desa terkait dengan peluncuran eh, website Center of Excellence yang tentu nanti ini akan berguna bagi kita semua untuk pembangunan desa dan membangun kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Ibu Erlina Hartanto, selaku Direktur Yayasan Konservasi Alam Nusantara, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.